Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah qabla al-hidayah. Ibtidaa qabla al-ibtidaa. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatan ahlal jannah. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah beserta keluarga, yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta santriwan dan santriwati sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Tiga diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Solawat bertangkaikan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Meneladani Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlandaskan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 ditegaskan, A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Hijriah 1444 Hijriah.
Tahun baru Hijriah yang setiap tahun kita rayakan mengandung nilai sejarah dan nilai-nilai yang terus relevan hingga saat ini. Nabi tidak pernah menetapkan kapan awal tahun baru Islam dimulai. Begitu pula tidak juga dilakukan oleh khalifah yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Awal penanggalan itu resmi diputuskan pada masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi yang banyak membuat gebrakan ketika memimpin umat Islam. Keputusan ini diambil melalui jalan musyawarah. Semula muncul beberapa usulan, di antaranya bahwa tahun baru Islam itu dimulai pada masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah usulan yang cukup rasional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia luar biasa yang melakukan revolusi ke arah peradaban yang lebih baik pada masyarakat waktu itu. Karena itu, kelahiran beliau menjadi monumen bagi kelahiran peradaban itu sendiri. Singkat cerita, forum musyawarah menyepakati momen hijrah Nabi sebagai awal. Momen hijrah sebagai awal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, yang merujuk pada perputaran bulan, bukan matahari. Karena itu kelak dikenal dengan kalender Hijriah yang diambil dari kata hijrah yang memiliki arti migrasi atau pindah. Kelahiran manusia adalah peristiwa alamiah yang tidak bisa ditolaknya. Nabi sendiri pun saat lahir tak serta-merta langsung menjadi seorang nabi. Nabi memutuskan untuk hijrah setelah mengalami proses yang panjang. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi melalui banyak tantangan dan jerih payahnya. Mula-mula Nabi berdakwah secara tersembunyi, dimulai dari keluarga, orang-orang terdekat, dan pelan-pelan lalu dengan masyarakat luas secara terbuka. Nabi melalui banyak tantangan, mulai dari dicaci maki, dilempari kotoran unta, kekerasan fisik, bahkan hingga percobaan pembunuhan. Semuanya itu Nabi lakukan dengan penuh kesabaran. Modal utama beliau dapat menyadarkan beberapa orang adalah dengan akhlak yang mulia. Perjalanan hijrah Nabi dilakukan pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi dan penuh kecemasan karena menghindari kejaran kaum Quraisy. Beruntungnya, tatkala Nabi tiba di Yatsrib, Nabi disambut baik oleh penduduk setempat. Sebagian dari mereka ada yang mengenal Islam dan sudah berbaiat kepada Rasul di Mekah. Disinilah peradaban Islam yang kokoh dibangun. Jumlah yang bertambah banyak, semangat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor dipupuk, serta kesepakatan-kesepakatan dengan kelompok di luar Islam diciptakan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Mula-mula yang dilakukan Nabi setelah hijrah adalah mengubah nama Yatsrib Madinah. Mengapa nama Yatsrib Madinah sekarang dimaknai sebagai kota? Secara bahasa,
yang perubahan nama itu memberikan pesan tentang tentang pergerakan pola perjuangan Nabi yang mulainya di Mekah itu dipusatkan pada penyadaran pribadi-pribadi menuju dakwah dalam konteks sosial yang terorganisasi dalam kota Madinah. Tantangan yang nampak penampakannya pada masa ini diantaranya. Yang pertama, munculnya fenomena pergaulan bebas yang di luar dari syariat Islam, di antaranya berpegangan tangan dengan yang bukan muridnya, berpelukan dengan yang bukan muridnya, hidup hura-hura, bahkan pulang larut malam. Islam tidak antipati dengan pergaulan atau uang. Islam mengajarkan kepada kita untuk bergaul dengan sesama manusia, bahkan non-Islam sekalipun. Islam mengajarkan kepada kita dengan tiga ukhuwah, yakni ukhuwah basyariah, ukhuwah wathaniyah, serta ukhuwah insaniyah. Yang kedua, media dan dunia entertain. Gemerlapnya dunia hiburan, bahkan gemerlapnya dunia hiburan yang menjadikan kita generasi muda dapat terlena olehnya. Sebuah catatan, hampir 90% tayangan yang ada kurang mendidik dan kurang bermanfaat untuk membangun generasi Islami yang cerdas. Hadirin, marilah kita memanfaatkan waktu muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kita hidup hanya satu kali dan tidak tahu sampai kapan. Hijrah bukan hanya secara harfiah berpindah tempat, melainkan pindah orientasi dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankan perubahan tak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat secara kolektif. Semoga pergantian tahun Hijriah ini memberikan keberkahan bagi umur kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya, semakin malam semakin menantang ya teman-teman. Mungkin Fina ini kurang kocok deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jatuh ke kelompok 2 ya. Siap. Baik, kembali lagi ke penampilan kelompok 2. Boleh dipersiapkan kepada seluruh peserta yang bagian untuk pengumuman Ustaz Kang Roki, Kang Kasmi dan Khotib Kang Fahmi kepadanya, kepada mereka persilakan. Jadi mana? Tadi ada.
Allah.